Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qahar, al-azizil jabbar, mukawwiril layli wan nahar, al-khaliqul bayyinul musawwirul waffa. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Jamaah rahimakumullah, sekarang kita berada pada suatu masa, suatu zaman yang zaman ini Allah telah takdirkan ujian yang sangat luar biasa mendunia, yaitu ketika kita diuji oleh Allah dengan pandemi COVID-19. Bagi orang yang beriman, tentu tidak ada yang perlu dikhawatirkan, maka dia akan dapat pahala manakala dia mau bersabar. In asabatu dharra fasabara. Apabila ditimpa suatu kemalangan, musibah dan sebagainya, maka dia bersabar. Maka itu adalah kebaikan bagi orang yang beriman. Jamaah rahimakumullah, Allah berfirman dalam akhir surat Al-Imran, ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Pada ujung ayat ini, siapa yang bersabar kemudian kuatkanlah kesabarannya, la'allakum tuflihun, niscaya orang-orang yang bersabar itu akan mendapat kemenangan, mendapat keberuntungan, mendapat kesuksesan. Maka pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita kuatkan diri untuk bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabar itu ada 4. Yang pertama, sabar ketika ada musibah, ketika kita ditimpa musibah. Yang kedua, sabar ketika mestinya kita harus taat yang sungguh-sungguh, tetapi karena ada sesuatu, dia kuatkan kesabarannya dalam taat. Yang ketiga, sabar ketika menghadapi gemerlap dunia. Dia tidak rakus, dia tidak boros. Dan yang keempat, sabar ketika menghadapi maksiat. Dia tidak ikut-ikutan berbuat maksiat. Nah, di saat seperti ini, 4 kesabaran itu perlu dikuatkan. Yang pertama, sabar ketika ditimpa musibah. Dalam putusan tarji, ini bagian dari fitnah. Fitnah itu ada yang disebut dengan adab, ada yang disebut dengan bala, ada yang disebut dengan halak, ada juga yang disebut dengan nazilah dan seterusnya. Itu bagian dari fitnah. Surat Al-Anfal ayat 25, Allah memberikan kewaspadaan kepada kita, wattaqu fitnah la tusibanna alladziina zalamu minkum khassa wa'lamu annallaha shadidul 'iqab. Hati-hati, waspada terhadap datangnya fitnah. Sebab fitnah itu kalau sudah datang, bukan dikhususkan orang zalim saja, kita pun orang yang beriman akan mendapatkan dampaknya. Jamaah rahimakumullah, kalau kita bisa bersabar ketika menghadapi musibah yang seperti ini, menghadapi fitnah yang seperti ini, maka dia akan menjadi orang derajatnya naik, ahli ridho. Radhiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kemudian sabar dalam taat. Kalau kita bersungguh-sungguh ikhlas dengan keadaan yang seperti ini, mengikuti petunjuk para ulama bahwa mestinya kita itu disiarkan, dikuatkan kalau bulan Ramadan agar perbanyak jamaah di masjid. Tetapi karena kondisi yang seperti ini, sabar dalam taat. Dia sholat di rumah, sholat tarawih di rumah,
Ini namanya bagian dari sahabat dalam taat. Siapa yang sabar dalam taat, maka dia akan menjadi orang yang ajil istiqomah, akan dicatat. Tatanazzalu alaihimul malaikah. Orang yang istiqomah itu, para malaikat akan dikirim oleh Allah. Kemudian siapa yang sabar melihat gemerlap dunia, dia tidak rakus. Maka kondisi yang seperti ini kita harus bersabar, berbagi, jangan egois. Nah, maka dia akan menjadi orang yang ahli zuhud. Dan hikmah yang luar biasa ketika keadaan yang seperti ini kita bersyukur, diantaranya maksiat sedikit. Kita tidak usah bicara dengan maksiat yang dilakukan oleh orang. Otomatis dengan keadaan seperti ini, kita banyak di rumah, maksiat menjadi dikurang. Maka dia menjadi orang yang ahli taqwa. Jamaah rahimahumullah, kalau kita menjadi orang yang bersabar, maka innallaha ma'as-sabirin, bersama Allah itu orang-orang yang sabar, disejajarkan derajatnya dengan para malaikat, dengan orang-orang alim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Berilah kabar gembira, berita gembira bagi orang-orang yang bersabar. Kenapa? Dia telah lulus ketika diuji minal khawf, ketakutan, kekhawatiran, walju, kelaparan, walaksi minal awal, kekurangan harta, wal anfus, kematian. Banyak mungkin di antara saudara kita yang wabah pandemi ini menjalar, ada yang meninggal. Wal anfus, was samarat, dan juga diuji dengan berkurangnya buah-buahan. Wa basyir as-sabirin, bila kabar gembira bagi orang yang mau bersabar. Dan jamaah rahimakumullah, orang yang bisa sabar seperti ini karena dia telah melakukan ridho dengan dua hal. Yang pertama, dia ikhlas menerima takdir Allah, menerima keputusan Allah. Dia tidak mengeluh, tidak putus asa, tidak dendam. Kemudian yang kedua, serius dalam taat kepada Allah. Semakin diuji, semakin dekat kepada Allah. Ingatlah kisah Nabi Ayyub alaihissalam, diuji dengan 12 anak yang meninggal, hartanya habis terbakar, diberi sakit, tetapi dia bersabar. Akhirnya Allah ganti 2 kali lipat. Setelah dia sehat, sembuh, anaknya lahir, yang tadi meninggal 12 jadi 24. Hartanya 2 kali lipat, jabatannya semakin tinggi. Itu karena dia itu ikhlas. Jadi sekali lagi, agar kita bisa bersama makin bersabar adalah satu dengan ikhlas menerima takdir Allah, yang kedua dengan semakin serius taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dhata bainina wa hdina subulas salam. Ya Allah, lembutkanlah hati di antara kami. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dhata bainina, satukanlah di antara kami. Wa hdina subulas salam, tunjukilah kami dalam jalan yang selamat. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa lahu minkum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.